Kecelakaan tunggal ini terjadi di Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi. Pengendara motor bernama Tony melintas di jalan Desa Meranti. Ia mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi. Hujan lebat yang terjadi menghalangi pandangan matanya, apalagi di ruas jalan tidak ada tanda jalan putus dan jalan ini lurus. Jalan desa putus itu telah mencapai setahun, namun belum ada upaya perbaikan, sudah banyak menelan korban. Lelaki yang hendak pergi memancing ini masuk jurang jalan yang putus sedalam 10 meter. Akibat kejadian itu, ia mengalami luka serius dan oleh warga dilarikan ke Puskesmas Meranti. Satu unit motor pemuda masuk ke keadaan jalan putus lagi. Untuk korbannya sekarang lagi dibawa ke Ratu Panjang. Warga kesulitan untuk mengangkat motornya karena dalamnya jurang. Tim Liputan Kompas TV Merangin, Jambi.